Ampunkan dosa saya, Ustaz. Ucapan tu Dr. Sani, saya masih terngiang-ngiang apabila Dr. Sani berada di Syria, Dr. Sani berada di Gaza. Dia minta untuk mati syahid. Sedangkan saya tak mampu. Saya kata, Dr. Sani, doakan saya. Kalau Dr. Sani masuk syurga, saya pun nak masuk syurga juga. Tarikkan saya. Kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Mungkin dengan solat kita yang tak khusyuk. Dengan puasa kita, ya Allah, dah habis Ramadan. Tapi banyak dosa kita yang tak diampunkan oleh Allah. Dengan zakat kita, dengan sedekah kita. Dan kita tak mampu untuk mewakafkan diri kita untuk hantar, untuk pergi berjihad di Palestin, di Syria dan sebagainya. Kita tak mampu, memang tak mampu kita. Tetapi kita ada kemampuan, ada di kalangan kita, ada kemampuan keuangan yang sedikit. Kan, kita masukkan ke dalam akaun MAPIM ini. Mereka mampu untuk menghantar bantuan yang kita bagi walaupun sedikit. Dr. Sani bila sampai di sana selalu dihantar mesej, Ustaz, jika sekiranya pemergian saya ini ialah yang terakhir, ampunkan dosa saya, Ustaz. Ucapan tu Dr. Sani, saya masih terngiang-ngiang apabila Dr. Sani berada di Syria, Dr. Sani berada di Gaza. Dia minta untuk mati syahid. Sedangkan saya tak mampu. Saya kata, Dr. Sani, doakan saya. Kalau Dr. Sani masuk syurga, saya pun nak masuk syurga juga. Tarikkan saya. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah sumbangan kita. Untuk kita bersama-sama dengan sahabat kita di Palestin. Dr. Izzar ialah sahabat baik saya. Saya kenal dia. Hati budi dah. Kami dah lama dah. 5-6 tahun kami bersahabat. Dia di antara seorang yang cukup pemurah, tuan-tuan. Dr. Sani, orang yang cukup pemurah. Dan Alhamdulillah, kita nak inilah orang-orang yang akan bersama dengan rakyat Palestin yang mereka telah menjadi syuhada di sana. Dan kita akan menjadi saksi di hadapan mereka. Kami pernah menyumbang untuk membantu keluarga kamu yang kamu tinggalkan. InsyaAllah, mari kita buka pintu-pintu syurga ini. Masukkan dalam akaun itu, insyaAllah. Wallahu'alam.